Pak, kegiatannya Pak. Ya ya. Lokasinya enggak tahu. Terus. Nah, ini enggak nih, kalau bilang bukan air terjun sih. Saya sekarang berada di Desa Pedawa, Kabupaten Buleleng. Kalau kecamatannya? Kecamatan Banjar. Kecamatan Banjar ya. Ini ketinggian 600 sampai 700 meter dari TPL. Yang menariknya kenapa saya dan tim Profauna Indonesia datang ke tempat yang indah ini adalah di sini ada komunitas, ada kelompok Kayoman Pedawa yang mereka luar biasa. Apa luar biasanya? Satu, mereka punya keinginan melestarikan sumber air ya. Sehingga ada, ini salah satu sumber air yang kita kunjungi. Ada 21 sumber air yang aktif dan ada sekitar 14 sumber air yang dalam skala kecil. Artinya ada sekitar 35 sumber air di desa kecil yang boleh dibilang kalau kita bercanda, ini pedalamannya Bali, gitu kan? Jadi Bali ternyata masih ada pedalamannya, jadi di Desa Pedawa ini. Nah, ini menarik mereka, anak-anak muda kebanyakan, melestarikan sumber air, otomatis akan melestarikan pohon-pohon ya, melestarikan hutan, walaupun secara secara hukum tidak ditetapkan menjadi hutan desa, tapi saya mengatakan ini memang sudah seperti hutan. Ya karena ada banyak pepohonan besar dan sebagainya. Nah saya sekarang bersama ketuanya Putu Yuli. Nah ini Putu Yuli, saya akan sedikit ngobrol ya. Kenapa tertarik, tergerak melakukan upaya konservasi sumber air dan ya pohon-pohon lah ini. Kenapa ini? Ini langka loh, sampai sekarang langka ini. Kenapa? Ya awalnya sih kerisikan kita terhadap masyarakat yang pernah membeli air, bahkan dia itu sampai mengeluarkan uang sampai 1 juta. Ada yang pernah gitu ya? Pernah. Itu di tahun 2018. Saya menyaksikan langsung, bahkan tahun 97 pernah Pedawa itu mengalami kekeringan di mata air itu sendiri. Nah, kemudian juga saya sendiri pernah di luar, belum banyak mengenal tentang desa. Begitu saya terjun menghimpun teman-teman Kayoman, sangat miris sekali melihat sumber mata air yang hanya bisa dihitung jari tanaman besar sebagai penyangga daripada sumber air itu sendiri. Maka dari itu kita muncul, kita sepakat dengan anggota untuk melakukan gerakan pelestarian dengan aksi penanaman pohon di sumber. Mulai tahun berapa itu gerakan itu? Gerakan kita di awal tahun 2016. 2016 ya. Berarti sudah hampir 6 tahun ya, kalian 2022 ya. Sekarang peresmiannya biar kita diakui ya, tidak sekedar suka-suka saja kelompoknya. Kita di 6 Desember disaksikan oleh adat ya. Nah, sejak ada gerakan itu kan dulu pernah ada masa-masa kesulitan air juga kan? Kesulitan ada air. Sebagian mungkin kesulitan air. Nah, sekarang sudah masih kesulitan air bersih enggak? Dengan situasi sekarang, ya karena tidak terlalu panjang kemaraunya, tidak begitu sih. Nah, cuman kita sebenarnya merangsang daripada warga kita yang tanahnya ada sumber mata air, yang ada fungsi nilai spiritnya, agar itu didiamkan ya, semacam kita membangunkan artinya mempertahankan kayu yang ada di sumber mata air gitu ya. Dengan munculnya gerakan kita, mulai masyarakat itu bermunculan ide-ide, oh ya benar, sekarang apa yang dikatakan oleh Kayoman, jangan kita memikirkan sekarang tetapi untuk generasi yang akan datang gitu ya. Karena
bisa dikatakan umur itu kan bisa dihitung pakai jari saja gitu. Tapi untuk kedepannya nih, karena pedawu itu bisa dikatakan tidak lepas dengan sarana air itu sendiri. Ya. Ya. Oke. Nah itu kita lihat bahwa setiap keinginan, setiap mimpi untuk menjaga air, menjaga hutan, menjaga alam itu harus dimulai dengan sebuah gerakan tindakan nyata seperti dilakukan oleh kawan-kawan dari Kayoman Pedawa. Mereka menanam pohon, mereka mengedukasi masyarakat, mereka juga bergerak melestarikan sumber air. Itu adalah tindakan nyata. Kami tunggu tindakan nyata di daerah lain untuk melestarikan alam. Oke. Salam teman-teman. Ya ya itu. Setelah itu bisa lari loh. Padahal jalan aja lo biasanya enggak bisa. Jalannya maksudnya pelan. Iya iya iya. Kita jadi takut jalan. Mata airnya itu di bawah asap goblek, Bu. Mata airnya ini. Ini kayak di Papua ini langsung.